Yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam persaudaraan. Saudara-saudaraku, seluruh anggota warga persaudaraan Sejati Trate, dimanapun berada, yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, dan sudah sewajarnya kita juga patut bersyukur bahwa kita masih tetap bersatu, satu saudara yang terikat dalam tali organisasi yaitu Persaudaraan Sejati Trate, yang memancarkan kasih sayang di antara anggota bersifat persaudaraan yang kekal abadi. Pada hari ini, di saat kesibukan saudara-saudara sekalian, kami ingin mengajak merenung sejenak dan mengevaluasi kembali sejauh manakah rekam jejak perjalanan Persaudaraan Trate selama ini. Kita tentunya tahu dan memahami bahwa Persaudaraan Trate didirikan oleh para leluhur dan pejuang kita dalam rangka untuk membela tanah air, agar tidak ada sejengkal pun bumi pertiwi kita dikuasai oleh penjajah, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat. Dan perlu diketahui bahwa para pendiri Persaudaraan Trate telah mendidik kita semua, mengajarkan nilai-nilai patriotik, nasionalisme, keluhuran budi dan berakhlak mulia, dengan harapan agar kita sebagai warga bangsa dapat menjaga kelangsungan dan kejayaan bangsa Indonesia untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, keluarga besar warga besar Sejati Trate yang saya banggakan, dengan berpedoman pada nilai juang yang telah diajarkan kepada kita semua sebagaimana tersebut di atas, maka kami ingin mengajak saudara sekalian untuk mempunyai kepedulian, mempertahankan dan mewujudkan cita-cita luhur dan mulia para pendiri organisasi kita, agar Persaudaraan Sejati Trate tetap utuh dan jaya selamanya. Terkait dengan hal dimaksud bersama ini, perlu kami sampaikan kepada seluruh warga Persaudaraan Sejati Trate dimanapun saudara berada, bahwa keberadaan organisasi Persaudaraan Sejati Trate saat ini dalam kondisi menuju jurang kehancuran. Hal tersebut akibat dari ulah ketua umum dan pengurus pusat lainnya yang melakukan pengkhianatan terhadap organisasi Persaudaraan Sejati Trate. Pengkhianatan dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Sejak awal sudah ada indikasi bahwa saudara Tarmadi Budiarsono SE tidak mempunyai itikad baik dan selalu melakukan pengkhianatan, pelanggaran, dan merusak tatanan anggaran dasar dan rumah tangga organisasi Persaudaraan Sejati Trate, antara lain A. Dari rekam jejak saudara Tarmadi Budiarsono SE sangat bernafsu ingin merubah tatanan Persaudaraan Sejati Trate dan bentuk organisasi yang modern menjadi peguron dalam rangka untuk kepentingan pribadi, melanggengkan kekuasaan, pengelolaan organisasi, dan membuka peluang pewarisan jabatan ketua umum pusat kepada anak turunnya, sehingga organisasi Persaudaraan Sejati Trate dan segala aset-asetnya menjadi milik keluarga. B. Menghapus hak anggota atau warga Persaudaraan Sejati Trate dalam memilih dan menetapkan ketua umum Persaudaraan Sejati Pusat,
dengan cara merekayasa dan merubah anggaran dasar dan rumah tangga tanpa melalui MUPES. Contoh, Ketua Umum dan Pengurus Pusat melakukan perubahan ADART tanpa melalui MUPES pasal 6 bahwa kekuasaan tertinggi berada pada MUPES para patan luhur dirubah tahun 2008 yaitu pasal 8 bahwa kekuasaan tertinggi berada di Ketua Dewan Pusat. C. Membentuk kelompok yang dinamakan harkat dan martabat yang tidak ada di dalam ADART, struktur organisasi berdasarkan terate, sengaja dibenturkan dengan warga SDA terate yang ingin meluruskan organisasi berdasarkan terate, atau menciptakan konflik antar warga berdasarkan terate yang sangat membahayakan terhadap kerukunan warga berdasarkan terate. 2. Melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, yaitu tidak mempertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan secara periodik, transparan, dan akuntabel, atau adanya dugaan indikasi ingin menguasai dan memiliki aset-aset kekayaan berdasarkan terate secara pribadi. 3. Membuat keputusan secara ilegal tanpa melalui MUPES, yaitu membentuk pengurus baru dijadikan alat kekuasaannya. Hal ini terbukti dengan tindakan yang dilakukan oleh pengurus baru tersebut dengan cara arogan, otoriter, dan diktator. Sebagai contoh, memberhentikan dengan tidak hormat terhadap saudara Insinyur Nur Hadi Abbas dari Magelang tanggal 19 April 2014. Saudara Zakaria Magetan tanggal 21 April 2014. Menutup perjalanan Terate Cabang Magelang tanggal 22 April 2014. Ditutup selama 5 tahun tanpa alasan yang kuat, tidak jelas, dan tanpa adanya pemanggilan untuk diklarifikasi tingkat pelanggarannya. Penutupan sementara perjalanan Terate Cabang Salatiga selama 2 tahun tanggal 22 April 2014 tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu kepada Ketua Cabang Salatiga untuk klarifikasi atas pelanggarannya. Memberikan skorsing terhadap saudara Arifin, warga dari perjalanan Terate Cabang Salatiga tanggal 22 April 2014. Diskors selama 2 tahun, tidak boleh bergaul dengan warga berdasarkan Terate. Memberhentikan dengan tidak hormat terhadap saudara Dwi Laksono tanggal 22 April 2014, warga senior dari Cabang Kabupaten Tegal tanpa diberi kesempatan untuk klarifikasi atas pelanggarannya. Hal tersebut hanya sebagian contoh kasus yang masih banyak kasus lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sehubungan dengan saudara Tarmasi Budiarsono SE yang mempunyai perilaku tidak terpuji baik sebagai pengurus maupun anggota warga berdasarkan Terate karena telah berbuat mencederai dan menodai citra warga berdasarkan Terate dan dikhawatirkan akan menimbulkan kehancuran organisasi berdasarkan Terate, maka saudara yang bersangkutan perlu mendapatkan sanksi. Sesungguhnya kita sudah cukup bersabar berpuluh-puluh tahun memberi kesempatan kepada saudara Tarmasi Budiarsono SE untuk bertobat dan merubah perilakunya dalam mengelola persaudaraan THT Terate agar lebih baik. Akan tetapi kesempatan yang telah kita berikan tidak dimanfaatkan untuk memperbaiki diri, malah lebih banyak lagi melakukan pengkhianatan dan kejahatan yang lebih besar. Untuk itu, demi kelangsungan keutuhan persaudaraan Terate ke depan, kami mohon dukungan dan doa restunya untuk menyelesaikan masalah ini dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum untuk mendapatkan pengadilan. Saudara-saudaraku
segenap anggota warga Citrate yang saya cintai, bahwa sikap kita untuk melakukan pelaporan kepada penegak hukum tersebut semata-mata demi menjaga agar tidak terjadi tumbuhnya gejolak kemarahan warga atau anggota organisasi PSHT seluruh Indonesia yang sangat membahayakan terhadap stabilitas keamanan dan dimungkinkan menjadi kerawanan yang lebih serius karena tidak terkendalinya tingkat emosi para pendekar PSHT di tingkat grassroots. Kami juga meminta semua kegiatan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Saudara Kolonel Purnawirawan Widat Cimorangke SIP MSC selaku Ketua Umum PSHT Pusat beserta segenap pengurus pusat yang ditunjuk oleh Saudara Tarmasi Budi Hartono SE agar dihentikan. Marilah kita bersatu padu dan berdoa semoga atas berkat kuasa Allah Tuhan Yang Maha Esa, kuasa dalam perjuangan menyelamatkan organisasi PSHT yang kita cintai ini dapat tercapai. Jangan pernah lelah untuk berjuang demi kelangsungan dan kejayaan PSHT. Maju terus, pantang mundur, gugur satu tumbuh seribu, patah tumbuh hilang berganti. Rawai-rawai lantas, malang-malang putung, suro tiro jaya ningrat, lebur dini palang suci. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula persaudaraan kita di Trate tetap jaya, kekal, abadi selama-lamanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Salam hormat untuk seluruh warga Sehati Trate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madiun 6 Mei 2014. Saya, Raden Mas Imam Kuskartono alias Gimbong, adik kandung dari Raden Mas Imam Kusubangat, pengembang Persaudaraan Sehati Trate.